Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukur lillah, salatu Rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat beriring salam pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tazkirah para pemirsa di manapun Anda berada, kita ketemu lagi dalam episode ini kita akan berdiskusi bersama narasumber inti kita yaitu ada Bang Sudarman. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum Ayah. Salam. Nah tema kita yang kali ini kita akan mengangkat tema tentang kriteria pemimpin dalam kacamata Islam. Teman-teman dan para sahabat tazkirah yang saya muliakan, sebagaimana kita ketahui bahwa Kepemimpinan itu menjadi hal penting bagi kita, masyarakat, kaum uh, minoritas yang ada di dalam Aceh. Semua kemudian akan berada di bawah kepemimpinan. Kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang paling sempurna, yang mengayomi bukan hanya orang Islam, tapi juga orang lain yang tidak beragama Islam. Jadi kepemimpinan itu mutlak punya kriteria dan kemudian harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Teman-teman, sebagai pemilih kita akan berhadapan dengan orang-orang yang akan kita pilih. Tentu ini ada rumusan di dalam Islam bagaimana melihat siapa pemimpin yang harus kita pilih. Kriteria seperti apa ya kita pilih? Nah, tentu ini yang kemudian harus menjadi Bahan kajian semua kita hingga kemudian kita dapat mewujudkan negara bangsa yang baik ke depan. Uh, Bang Darman, ini saya ingin perkenalkan, Bang Darman, ini adalah tokoh muda yang selama ini malang melintang di dunia uh, pemerintahan, menjadi aktivis, dan melihat banyak sekali episode kepemimpinan pemimpin yang kemudian dari tahun ke tahun terus kita pilih itu terus juga punya hal-hal yang kemudian masih dipandang lemah dan tentunya sebagai manusia dari hari ke hari kita butuh memperbaikinya agar lebih kuat dan lebih matang di masa depan Bandarman saya ingin komentar abang terkait dengan kepemimpinan dalam satu dekade Aceh lah yang suasananya dia sudah damai, kemudian Aceh juga sebagai daerah yang berkonstitusi syariat Islam. Kepemimpinan seperti apa yang saat ini sedang dicita-citakan oleh masyarakat yang Abang dapat informasinya? Uh, mungkin dalam perspektif dua dekade ini kita kan dilalui telah melalui masa-masa yang berat ya. Ada dua kejadian bencana yaitu konflik dan bencana tsunami. Nah, memang itu kan menyebabkan banyak hal uh, hancur. Fondasi sosial kita juga ikut hancur. Kemudian uh, infrastruktur dan semacamnya. Nah, harapannya memang kalau saya lihat itu bahwa masyarakat ingin peradaban ini dibangun kembali secara lebih baik yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan karena kita baru saja melalui konflik yang sangat panjang yang kemudian juga ada tatanan sosial yang jauh lebih baik jadi harapan masyarakat tentunya itu bagaimana kemudian Aceh ini bisa dibangun menjadi lebih baik dari sebelumnya dan selama 10 tahun ini mungkin hal itu belum kita rasakan jadi ada harapan yang besar, tapi kemungkinan kemudian mungkin ya dari sisi pemerintahan dan politik itu belum mampu mendukung harapan itu. Jadi bicara tentang keadilan, bicara tentang apa kesejahteraan. Jadi harapan-harapan yang diharap oleh masyarakat itu nampaknya belum terpenuhi secara baik. Makanya ini menjadi pertanyaan kemudian di tengah banyaknya dana atau anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat salah satu misalnya dana otsus yang kemudian dirasakan tidak berdampak apapun kita bisa lihat misalnya tingkat pengangguran terbuka di Aceh itu masih sangat tinggi tingkat kemiskinan juga masih sangat tinggi kemudian kohesi sosial yang seharusnya terbangun dengan baik juga belum Tertata dengan baik, artinya peran pemerintah dan politik di Aceh. Hingga hari ini, kita belum melihat ada keinginan yang baik untuk sana. Jadi, para politisi elit-elit pemerintahan masih menjalankan sesuatu itu semacam hal-hal yang rutin biasa, tidak ada terobosan-terobosan, sehingga. Harapan harapan masyarakat itu bisa dibangun dengan lebih baik. Jadi memang kalau kita lihat bahwa uh, sampai hari ini harapan harapan yang diharapkan oleh masyarakat belum terwujud. Baik, terima kasih bang. Uh, poin menarik saya rasa ya bahwa kita punya masalah di berbagai sektor. Masyarakat terus berharap hadirnya pemimpin yang baik dan kemudian bisa melindungi. Uh, menghormati masyarakatnya dan uh, memberikan kesejahteraan tadi ya ekonomi. Nah ini mungkin kayak ya kami pemilih ini sudah berkali-kali memilih, tapi uh, sampai saat ini kita masih sangat nir informasi, sangat lemah secara informasi, edukasi terkait sebenarnya seperti apa pemimpin uh, di dalam kriteria yang baik untuk kita yang Islam di Aceh ya baik eh, pertama sebelumnya untuk melanjutkan jawaban saya perlu oke eh, hal yang paling inti yang perlu dipahami sebelumnya pertama kalau berbicara pemimpin eh, yang ingin kita bicarakan ini kadang-kadang diterjemahkan terlalu sempit. Kalau kita melihat kembali menuju kepada referensi-referensi dalam khazanah Islam dan syariat, uh, di sana dibahas yang berkaitan dengan siapapun yang menjadi pejabat publik. Dari tingkat atas sebutkan ke bawah Kenapa? Dalam kepemimpinan itu ada kepemimpinan teratas Di bawah teratas, di bawah sampai ke bawah Yang di bawah itu adalah tangan-tangan di atas nah, Maka semuanya dia harus selaras Maka di dalam syariat itu dibahas semuanya Siapapun yang pemegang Amanah itu pejabat publik. Uh, dia harus ada kriteria-kriteria. Kalau mereka ditunjuk, maka orang yang menunjuknya harus tahu kriteria itu. Uh, kalau dia diangkat, dipilih, maka pemilihnya harus tahu kriteria itu. Maka, dalam hal itu yang itu pertanyaan tadi apa? Ya, pemimpin untuk menjawab masalah. Saya ingin jangan lupa, nanti ya, ingin kasih tahu bahwa siapapun yang terlibat di dalam menyeleksi, memilih pemimpin, salah satu kewajiban mereka, mereka harus tahu kriteria pemimpin yang dirumuskan di dalam syariat. Mereka dilarang terlibat di dalam memilih kalau tidak tahu kriteria pemimpin, artinya hukumnya haram bagi mereka. Uh, maka ini hal yang paling penting. Kita perlu bahas bagaimana solusi. Jangan sampai pesta demokrasi itu menjadi pesta maksiat tanpa disadari. Uh, yang kedua hal yang perlu dipahami Islam itu adalah untuk perbaikan dunia dan akhirat dia tidak cuma hanya berpikir perbaikan setelah dunia tetapi agama itu memperbaiki juga kehidupan dunia karena duanya keterkaitan sulit kita sukses di akhirat apabila Hidup di dalam dunia yang gagal, kesuksesan dunia, ketertiban dan teratur dalam kehidupan dunia itu menjadi modal utama untuk tertib dan teratur di akhirat. Artinya, kebahagiaan dunia, hasanah kebaikan dunia, jadi modal untuk kebaikan akhirat, maka butuh perbaikan. Dalam perbaikan itu dimulai dengan perbaikan pola pikir. Maka sekarang kita buat acara ini, kita tertarik, dan kita harus lakukan hal seperti ini. Ini adalah kewajiban dalam usaha, tidak membiarkan. Mereka yang terlibat dalam memilih pemimpin terjebak di dalam dosa-dosa tanpa merasa itu sebuah kemungkaran yang wajib kita cegah lewat memberi pengetahuan. Ini menjadi tugas bersama. Sebenarnya, ha, ini kita bertiga, ini tugas kita. Pertama, untuk diri sendiri, kemudian. Untuk orang lain supaya tidak terjebak dalam kemungkaran. Ah. Orang lain yang sudah, yang belum tahu wajib tahu. Kalau sudah tahu wajib memberitahu kepada yang belum tahu. Ini hal yang penting. Dasar kewajiban inilah kita terbanggil membuat kegiatan ini. Saya mau diajak dan malah mengajak untuk ini. Kenapa? Sekurang-kurangnya kita sudah Uh, menyelesaikan tugas kita. Uh, kalaupun kita tidak bisa menyukseskan orang lain, kita sudah sukses tuh diri sendiri itu. Maka dalam hal itu salah satunya, salah satu dari syarat pemilih itu bukan segalanya. Salah satu dari syarat pemilih harus punya pengetahuan tentang kriteria-kriteria orang yang menjadi pejabat publik. Dalam bahasa lain, kepemimpinan sampai kepemimpinan di bawah nah, itu mungkin dalam acara duduk kita seperti ini. Kalau membahas semuanya, tidak mungkin. ya uh, Pasti kita harus uh, membahas satu persatu, uh, cuma perlu kesadaran bahwa ini ilmu wajib. Kenapa ilmu wajib? Karena ini terlibat banyak manusia. Baik ya. Uh, kita kutip tadi bahwa pejabat publik ini tentu dia yang akan mengurusi urusan-urusan publik yang luas, baik yang kecil, sederhana maupun kemudian yang paling rumit. Tentu ini kan uh, orangnya harus spesifik. Betul. Secara uh, Islam dia juga harus punya integritas yang kuat. Nah. Uh, dalam konteks ini, ya, dulu dalam sejarah Islam di episode yang lalu, saya sudah jelaskan bahwa dulu ada orang-orang yang pada dirinya punya kemampuan untuk memilih. Yeah. Namun, di saat sekarang, ketika kita berhadapan dengan uh, demokrasi, kemudian uh, one man one foot, siapapun dia punya suara. Satu punya hak untuk memilih uh, tentu akan punya dinamika tersendiri ya. Nah setidak-tidaknya apa yang perlu diketahui oleh si one man one vote ini di era demokrasi tentang kepemimpinan pemimpin yang seperti apa yang dia harus uh, lihat apa saja yang perlu dia lihat uh, pada seorang calon pemimpin. Iya. Yeah dalam rumusan syariat yang kita dapati dalam literatur syariat dari generasi ke generasi masa lalu mereka sudah merumuskan hal itu nah, maka dalam hal itu sekurang-kurangnya ada enam syarat enam kriteria untuk jadi pemimpin Yeah. malah ada sebagian ulama menambah tujuh. Yeah. Nah, kita ambillah yang yang sepakat dulu. Yeah. di sana dalam enam syarat itu di situ untuk memastikan uh, tiga hal. Tiga Pertama, integritas. Yang kedua, kompetensi dan kapasitas. Yang ketiga, relevansi. Dia selalu harus jaga sesuai dengan konteks, berbeda konteks, berbeda kriteria pemimpin. Itulah hebat orang masa lalu. Dia menggiring itu supaya benar-benar objektif lewat memastikan kriteria itu. Karena kriteria itu kalau diserahkan tanpa standar, diserahkan misalnya integritas, itu mau ditafsirkan oleh pribadi masing-masing, dia menjadi subjektif menurut perasaan orang. Malah dia tidak otentik dan tidak objektif. Maka, disinilah ya kita uh, perlu yakini bahwa inilah hebat orang masa Nah, cuma sayangnya uh, Islam itu bukan tidak hebat, tapi tidak tersampaikan. Maka tugas kita menyampaikan. Nah, salah satunya yang menyangkut dengan integritas, pertama punya kepribadian. Yang diistilahkan dengan adil, coba kita ucapkan kata-kata adil segera tanya sama orang ini, sama orang-orang. Bagaimana itu adil? Ada orang adil, ya, menurut perasaannya kan, tapi standar yang bakunya gimana? Itu adil, bagaimana pengertiannya? Itu integritas boleh kita bahasa orang baik, tapi orang baik tidak jangan subjektif, tapi dia harus objektif dan benar-benar otentik. -benar Maka dirumuskan, adil itu adalah punya kepribadian yang selalu mampu untuk lurus ses sesuai dengan aturan dan norma. Artinya dia selalu mampu berperilaku menjaga norma dan etika. Itu adalah kemampuan kepribadian. Artinya okay. dia tahu etika dan mampu berperilaku sesuai dengan rumusan etika itu. Dalam kehidupannya, dia bukan orang yang gampang melanggar aturan dan norma. Uh, Karena memilih kadang-kadang, kalau memilih pemimpin, kan banyak orang yang kadang-kadang dia tidak pernah memimpin. Bagaimana mengukur dia baik di saat memimpin, ukur sebelum itu, rekam jejaknya. Kalau dia punya kepribadian yang gampang melanggar aturan agamanya, dia juga akan mampu melanggar aturan yang lain di dalam kepemimpinan. Uh, itu bentuk kepribadian, dia harus tetap jejak. Apalagi kepemimpinan itu tidak ada sekolah pemimpin, nah, ya kan? Ini ada sekolah kalau kita ini ada istilah dalam data kelurahan negara kita, pemimpin terbawah itu di desa, misalnya, ada sekolah apa kecil? Ya, institut kecil? Institut kecil? Ya, ya. Institut lurah? Tidak ya, ya. Ya. ada kan? Nah. Ada juga sekolah bupati. Uh, kalau jadi tentara ada sekolahnya, ada akademinya. Ada, ada, tetapi kalau untuk pemimpin tidak ada. Yeah. Uh, maka oleh karena itu, uh, dia harus syarat pertama integritas. Tidak boleh. Dan yeah. yeah. itu hal yang paling utama. Kenapa itu hal yang paling utama? Misalnya ada sebuah kondisi, Syarat hmm. tidak cuma integritas. Misalnya syarat yang kedua, dia punya pengetahuan ilmu. Yeah. Ini ada yang punya ilmu, tidak punya integritas. Ada yang punya integritas, tapi tidak punya ilmu. Nah, kalau begitu, bonus siapa nah, yang kita pilih? Nah, itu harus pilih yang punya integritas. Tinggalkan yang punya ilmu tidak berintegritas. Pilih yang punya integritas, jadi dia punya ilmu. Baik. Kenapa? Kalau orang punya integritas... Uh, yang berkuasa, kalau dia tidak punya ilmu, itu ilmu itu bisa kolaborasi. Dia akan bertanya kepada ahli ilmu, "Dia akan menjalankan itu." Yeah. Tetapi orang cerdas yang tidak berintegritas, jangankan ilmu orang lain, ilmu yang ada pada dirinya sendiri dilakukan. Tidak ada solusi, yeah, yeah. Nah, maka itulah punya integritas. Integritas itu adalah... Kalau dalam Islam itu ketaatannya, dalam hidupnya dia taat, dia orang beragama, apa dia taat dengan agamanya? Ya, kalau dia taat kepada agamanya, dia akan taat kepada aturan negaranya. Ya. Ya. Karena ini persoalan kepribadian, ya. ya. tidak boleh untuk mengukur itu. Ya. Siapa yang mengukur? Sisi. Orang yang tahu orang itu kan orang yang kenal orang itu kan, tak mungkin orang yang tak kenal. Ini jadi masalah di saat kita memilih orang yang tidak pernah kita kenal, kita akan menjadi subjektif. Mungkin jadi masalah. Ya, ya, ya. ya. Uh, tadi ayah di akhir Bandarman menyatakan tidak. pentingnya uh, integritas dan sekaligus Jejak uh, rekam jejak dari seseorang itu juga harus diketahui oleh si pemilihnya. Sebenarnya kan kalau dalam uh, agenda demokrasi kita sudah ada partai politik yang seharusnya men menfilterisasi siapa yang harus dia naikkan sebagai calon. Kemudian juga kalau di bupati, kepala desa itu juga ada pengusungnya, masuk masih. Nah ini menurut amatan abang di mana macetnya hingga kemudian yang muncul tetap orang yang tidak uh, punya integritas yang cukup tadi kalau dilihat secara Islam. Kalau menurut saya dan sangat sepakat dengan ayah sampaikan tadi. Jadi yang paling penting sebenarnya pemilihnya. Karena seperti ayah sampaikan tadi kenapa seorang pemimpin bisa terpilih tentu karena dipilih. Dan seperti apa pemimpin yang terpilih itu itu mencerminkan si pemilihnya. Nah, ya sama seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin pengetahuan si pemilih itu enggak cukup. Dia enggak memahami apa saja kriteria dalam Islam dia untuk memilih. Apakah faktor integritas seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin dia tidak coba pelajari. Nah, dalam konteks ini mungkin kita bisa lihat selama ini, ya, bicara tentang demokrasi itu kan sangat ideal, ya. Jadi, setiap orang punya hak untuk memilih siapapun dan berhak untuk dipilih. Tapi, apakah kriteria-kriteria ideal itu bisa dijalankan dalam konteks realitas politik saat ini? Karena, seperti kita ketahui, bagaimana misalnya politik uang saat ini kan sangat gencar, ya. Biasanya di saat pemilu, pilpres, pilkada, politik uang itu sangat gencar. Nah, problemnya diakui atau tidak, khususnya masyarakat di, di level paling bawah itu sangat mudah terpengaruh. Jadi mereka menentukan pilihannya bukan berdasarkan kriteria yang mereka pahami. Ya, misalnya mereka cari tahu terkait dengan track record orang-orang yang akan dia pilih. Tapi lebih banyak pada faktor finansial tadi. Cari tahunya Iya yeah, betul <laughs> nah, Atau berapa nah, <laughs> Kalau calon A sekian Calon B sekian Nah ini yang sebenarnya Yang juga menjadi Apa ya Semacam uh, Ironi ya Jadi ketika kita memilih Memimpin yang karena tadi Karena uang Dan ketika dia tidak mampu menjalankan kepemimpinannya kita rame-rame di media sosial atau dimanapun itu mengeluhkan kita mencaci maki dan semacamnya tapi kita nggak sadar bahwa selama ini kesalahan itu ada di kita karena kita memilih bukan karena yang ayah sampaikan tadi kita nggak lihat integritasnya kita nggak lihat kompetensinya kita nggak lihat korelasinya nah hal-hal seperti tadi itu nggak menjadi acuan ketika kita melakukan pemilihan lebih banyak, misalnya, kita dipengaruhi oleh persoalan uang tadi. Misalnya, atau yang kedua, yang juga sama bahayanya karena kebodohan kita, kita kan gemar ini buka yang namanya sosial media. Mudah sekali kita diagitasi. Terkadang, informasi-informasi yang disampaikan untuk menjelekkan para kandidat dan semacamnya itu belum tentu benar, dan kita nggak peduli nggak cari tahu karena mungkin ya lebih banyak kita kan menentukan pilihan tuh faktor suka nggak suka Hai lu kalian jumoh ya sebaik apapun dia atau yang kedua nyan cocok. sang hanaji pegawa atau yang kedua yang ketiga dia cocok karena ji dari suku lain lu ngarap dari sukunya Nah hal-hal tadi itu kita nggak apa nggak merujuk ke Islam. Islam kan jelas sebenarnya. Kita nggak melihat sukunya apa, fisiknya seperti apa, kemampuan bicaranya seperti apa. Ya seperti ayah bilang tadi, kalau diarus harus dipilih integritas dengan kompetensi, pilih integritas. Nah bagaimana kita bisa tahu dia punya integritas? Ya seperti ayah sampaikan tadi, kita lihat track recordnya rekam jejaknya. Enggak rumit sekarang. Misalnya untuk calon presiden. Banyak referensi kita bisa lihat. Begitu juga untuk calon gubernur. Kita punya referensi. Cari tahu. Untuk kemudian menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani kita. Sesuai dengan panduan Islam. Seperti yang ayah sampaikan tadi. Kita lihat track recordnya seperti apa. Dia punya integritas enggak. Ketika nanti dia pegang amanah ini kalau dia memang selama ini tidak punya integritas, maka ketika dia akan terpilih, ketika dia sudah terpilih, dia akan melakukan hal yang sama. Mungkin ya seperti ayah sampaikan tadi bahwa dia akan melanggar bukan cuma aturan negara, tapi juga aturan-aturan agama. Nah, makanya pengetahuan itu penting, cari tahu itu penting. Dan yang paling penting sebenarnya, semiskin apapun kita, jangan pernah tergoda Nah, karena itu kan sebenarnya menunjukkan militansi kita. Baik karena ada yang merasa Allah, Allah terpilih penilai kalian kita Kita nggak pernah tahu ketika salah memilih pemimpin, baik DPR, bupati, gubernur maupun presiden, apapun apapun kebijakan yang akan dia lakukan ke depan itu akan berdampak bagi kita. Saya ambil contoh kecil. Bagaimana melihat bahaya korupsi? Contoh: ada jalan dibangun 2 km. Proyek jalan itu ditender secara muslihat. Ada proses korupsi di situ, sehingga kualitas jalan itu nggak baik. Dalam dua bulan, yang seharusnya jalan itu bisa bertahan tetap, kondisinya bagus karena kualitas dan anggarannya sudah tepat yang seharusnya itu bisa bertahan sampai 5 atau 10 tahun, tapi dalam dua bulan kemudian berlubang. Seperti apa bahaya korupsi itu? Jalan berlubang itu, kemudian kita bisa hitung berapa jumlah orang celaka di situ, yang meninggal misalnya. Kalau yang meninggal, itu anak muda mungkin nggak ada beban. Tapi kalau orang tua, dia sebagai salah satu pencari nafkah di keluarga, maka secara nggak langsung Keluarganya akan menderita, khususnya secara ekonomi. Nah, coba bayangkan jalan itu selama lima tahun, nggak dibangun-bangun, kemudian berlubuk rusak gara-gara korupsi. Nah, itu berapa dosa yang akan dia terima ketika banyak orang celaka, berdampak ke ekonomi, ke keluarga, dan sepacamnya. Jadi, bahaya korupsi itu harus kita lihat secara jauh. Jadi, kalau kita kemudian salah memimpin yang kemudian berdampak pada kebijakan negara dan daerah yang juga akan berdampak kepada kita. Semua akan kembali ke kita. Jadi kalau salah kita pilih memimpin, maka saya nggak memakai kata karma, karena itu bukan islami. Tapi dampaknya akan kembali ke kita. Salah memilih karena 150 ribu yang mungkin dalam dua hari itu sudah habis. Tapi kita kemudian akan rugi selama lima tahun. Makanya, semiskin apapun militasi Islam itu penting. Semiskin apapun kita harus punya harga diri. Kenapa? Kita punya komitmen terhadap Islam. Seperti yang saya sampaikan tadi, jangan tergoda gara-gara 150 ribu atau ratus ribu. Ini ya, kemudian kita mengabaikan integritas orang yang akan kita pilih. Kita mengabaikan kompetensinya, bagus integritasnya akan lebih baik kalau kompetisi kompetensinya juga baik jadi itu mungkin baik sekali itu sebagai poinnya itu puluh ribu itu pun kalau dikasih kalau nggak dikasih nanti kalau ditipu lagi <laughs> ya ditipu lagi jadi jatuh ketiban tagal uh, ayah kondisinya kan memang uh, sangat uh, dilematis pada posisi Aceh kekinian yang juga dibarengi sebentar lagi kita akan berhadapan dengan event atau uh, agenda demokrasi ini. Nah, orang-orang baik ini kan banyak ya dari berbagai uh, sektor, baik dia dari sektor pengusaha, dia dia pedagang, dia birokrasi, dia dia tengku. Tapi kan uh, orang-orang baik ini cenderung tidak punya celah seakan-akan ya dalam tanda kutip tidak punya celah untuk tampil di demokrasi eh, yang seperti ini karena orang baik eh, itu tidak tidak akan ditanya kamu orang baik atau bukan tapi yang ditanya adalah kamu punya isitas atau tidak ya, cara kita menghadapi isu ini ya secara kacamata agama seharusnya sih sebenarnya sudah selesai karena di setiap pribadi kita semua Islam, tapi apa penguatnya ya untuk menghadapi kondisi ini? Hmm. Ini persoalan yang saya sendiri di saat nah. mereka mengambil kebijakan pilso, saya timbul rasa ngeri yang luar biasa. Ini ibarat tubuh kita. Artinya, namanya memilih. Artinya, memisahkan antara yang layak dengan tidak layak. Itu ya. tugas memisahkan: memilih pemulung itu, pemilih tidak mungkin dia jadi pemulung yang baik di saat berhadapan dengan tumpukan sampah, mampu memilih yang baik. Apabila dia tidak punya niat untuk memilih yang bermakna, yang bermanfaat, ya. pasti pertama ada niat ya. 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 Punya target dia akan memilih yang bermanfaat. Yang kedua, pasti dia harus punya mata. Oke. Okay. Kalau dia buta, tidak mungkin jadi pemulung. Setelah punya mata, dia harus punya cahaya tidak cukup punya mata harus ada yang memberi cahaya siapa itulah yang membantu mereka untuk mempengaruhi mereka untuk mempergunakan mata memilih yang bermanfaat coba lihat dalam anatomi tubuh kita siapa pemilih dalam tubuh kita pertama hati kedua ginjal ya yeah. ya Coba lihat apa yang terjadi pada orang yang sudah rusak ginjalnya atau tidak berfungsi hatinya, ngeri kan? Ya, kenapa? Mereka tidak bisa memisahkan mana yang racun, mana yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, ya. Disfungsi wow. ginjal, ya, tidak bisa menyaring racun pasti ganti ginjal yang lain yang berfungsi. Atau dokter itu, di saat dia bermasalah di ginjal, harus ada trap, ahli terapi untuk memfungsikan ginjal itu kembali. Maka, ini umat sekarang itu ginjal-ginjalnya pemimpin. Di Bagaimana dia harus berfungsi untuk memisahkan antara racun. Kalau enggak mat, ujungnya mati. Sakratul maut. ya, ya, uh, fungsikan ginjal itu. Bagaimana terapinya? Uh, pertama, beri pengetahuan dari kesadaran, cerdaskan mereka, sadarkan mereka. Ya, ya. tidak cukup cuma sadar tanpa cerdas, tidak cukup cerdas tapi tidak sadar, dua-duanya harus. Ah. Maka ini fungsi uh, dalam menegakkan kebaikan. Pertama taklim, kasih tahu. Yang kedua, tauhis, motivasi mereka. Sadarkan mereka. Uh, maka oleh karena itu kita wajib tu itu. Supaya kita tidak berdosa meninggalkan tugas menyampaikan ya yeah. Dan mereka juga tidak berdosa karena melakukan sesuatu yang tidak punya pengetahuan dan tanpa kesadaran. Ini tugas kita. Ya. Uh, kalau itu berhasil, maka berhasillah melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Kalau Bang Darman mengatakan, ini persoalan lima tahun. Bukan. Boleh pemimpin itu lima tahun. tetapi menjadi masalah bukan lima tahun karena kepemimpinan selanjutnya sukses dan berhasil saat ditentukan oleh warisan pemimpin sebelumnya. Hmm. Kalau yang diwarisi adalah negeri yang rusak itu akan jadi masalah bagi pemimpin sebelumnya setelahnya. Yeah. Bukan lima tahun, boleh jadi sepanjang apa ada. Ini risiko besar sekali, bahkan sekali. Yeah. Uh. Maka hal itu ini kan baru satu syarat integritas. Ya yeah. uh. dari enam tadi. Nah, yeah. yeah. uh. kemudian ada kapasitas. Integritas itu pribadinya yang baik. Kapasitas kemampuan memperbaiki yang lain. Belum tentu orang yang baik mampu memperbaiki, maka ada syarat yang lain. Maka, dalam kapasitas itu, di dalam rumus saya syariat, ada beberapa syarat: punya pengetahuan agama, yang kedua, punya pengetahuan tugas yang akan dilaksanakan. Dia mengerti apa persoalan yang akan dihadapi apa saja persoalan tidak ada dihadapi ini bukan persoalan kalau tingkatan yang atas bukan dia harus tahu teknis tapi dia tahu substansi punya gagasan nah, kalau dia tidak punya gagasan tidak punya tahu punya tentang substansi maka dia tidak mampu memperbaiki baik cuma hanya untuk dirinya maka dalam Islam air saja ada air suci tapi tidak menyucikan. Ya. Untuk kepemimpinan dia harus yang mutlak. Setelah dia suci tapi mampu menyucikan. Orang baik itu orang punya niat baik tapi belum tentu mampu memperbaiki. Hal yang paling bahaya punya niat baik tapi tidak tahu cara memperbaiki. Kalau istilahnya itu dungu ujungnya. Baik tapi tidak boleh dungu. Orang dungu bisa jadi orang baik. Tapi oh, uh, orang baik itu boleh juga dungu. Yeah. Tapi ini baik dan tidak dungu. Uh. Kenapa? Husnul niat wa suluk. Baik niatnya juga tahu cara memperbaikinya. Uh -huh. Maka ada syarat-syarat itu. Ya. Memilih orang yang tidak punya syarat itu adalah dosa. Sama saja dengan menzalimi banyak orang. Satu suara kita jadi saham menzalimi banyak orang. Menzalimi kepentingan dunianya, menzalimi kepentingan agamanya. Maka itu dosa yang cukup berbahaya. Dosa jariah ujungnya. Nah, jadi kepemimpinan itu pejabat publik. Ya. Kadang-kadang orang mengambil kebijakan. Baik, ini kan karena gini. Kepemimpinan kita akan dibagi. Ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Semuanya harus cukup sadar itu. Kalau di sana ada istilah penempatan kardi. Ya, ada syarat kepemimpinan di sana. Dia tidak cuma tahu tentang uh, hukum, tapi dia juga punya Integritas, kalau tidak, dia akan zalim dengan pengetahuannya, dengan jabatannya. Artinya, artinya penegakan wewenang, penegakan hukum, jadi alat untuk menzalimi orang-orang yang ingin dizalimi, atau orang-orang yang dia tidak senangi. Itu berbahaya. Ya. Fakta integritas itu fondasi segalanya, ya. Baik, ya. Poinnya dapat ya, clue dapat. Kalau kemudian kita tidak tahu kriteria pemimpin dan kemudian kita sembarangan memilih, maka ini akan menjadi haram hukumnya dan menjadi dosa jariah yang uh, untuk masa depan kita. Kesempatan dua penanya dari sahabat Tazkirah ada. Sudah yang ingin memperdalam, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih ayah Juga kepada Bang Jul, Bang Darman Langsung saja ayah Jadi tadi ayah mengatakan bahwa Langkah yang pertama adalah Memperbaiki masyarakat dengan cara talim ta ya. Nah, ayah. Jadi kalau kita lihat kenyataan hari ini ya di lapangan, kalau kita memperbaiki masyarakat itu ada kendalanya ya. Pertama, yang hadir misalnya di majelis ta'lim Ta ini dari 300 pemilih misalnya. Yang hadir di majelis ta'lim Ta itu hanya 25 orang ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, terkait dengan orang yang akan maju sebagai pemimpin. Ini juga berbagai macam ya. Ada yang ada saudara misalnya. Kemudian ada oral kampung. Jadi ada enggak enaknya. Ya. Jadi kenapa ya tidak kita bahas misalnya uh, memperbaiki filter yang memfilternya. Tadi Bang Jul menyebutkan bahwa yang memfilter calon-calon uh, pemimpin itu adalah partai politik. Jadi ini agamawan, misalnya tunggu-tunggu seperti kami yang masih muda ini, nah, kenapa tidak masuk ke sana saja? Kalau kita perbaiki di sana, tentunya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang cukup kriteria secara otomatis. Ketika kita hidangkan di masyarakat nanti, jadi nggak ada pilihan lain. Nah, jadi kenapa kita nggak memperbaiki di sana aja ayah, ayah yang lebih mudah ketimbang kita masuk ke masyarakat itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi, biar sekalian ya. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih untuk semua. Uh, pertama, pertanyaan saya kepada Bang Darman tadi uh, menyangkut semua. Masyarakat Aceh ingin, mahu masyarakat Aceh ini lebih baik. Uh, jadi apa langkah atau terobosan dari pemerintah uh, sebagai start awal terhadap Aceh yang lebih baik. Kemudian yang kedua kepada ayah anda, ya. Jadi ada kita simpulkan bahawa dalam masyarakat memilih uh, kepimpinannya harus ada kriteria yang mampan. kalau memang dari masyarakat yang tidak ada ilmu dalam mohit bakal berefek yang sangat besar bahkan ada saja dia yang menarik dalam hal ini kita kaitan dengan golput bagaimana ya? artinya daripada selah dalam memilih mending kita golput aja. baik ada dua pertanyaan tadi ya satu soal filter sebelum pemimpin ini dihidangkan. Ta. Kalau tadi ini kita yang ingin uh, supaya ginjal bisa bekerja dengan baik, si penghidang makanan juga harus ser harus baik, yang sehat-sehat lah, jangan bebatuan, oh, uh, sak ginjal. Ya yeah, uh, dan diharapkan tengku bisa masuk ke area ini, walaupun saat ini tengku sedang dilarang berpolitik. Nah, tengku pun politik. Uh, ini kan perlu jalan tengah mungkin ya bagaimana ayah melihat ini tadi yang soal uh, soal golput nih kalau kami memang nggak ada ilmu untuk memilih bagaimana kalau golput aja uh, karena belum punya ilmu uh, dalam situasi ini tentu Islam punya cara tersendiri melihatnya belum ya? Ya, nah. ke Bandarman selamat ya, ya. Uh, pertama pertanyaan yang pertama kenapa kita nggak ke sana aja mau perbaiki <laughs> ya ya terlupakan bahwa sampai ke sana lewat mana <laughs> ya yeah. lewat mana lewat rakyat juga ya kalau boleh pakai eh, eh, duduk aja di sana, minta kursi satu, nah, <laughs> nggak ada beli di toko, taruh di sana, kan enggak begitu? Oh, Itu satu. Karena ditentukan oleh rakyat, rakyatlah hmm? yang menentukan. Sepakat? <laughs> <laughs> gimana mereka yang menentukan ya? Kan? Kalau pemulungnya tidak punya cahaya di dalam kegelapan, pemulungnya juga matanya rusak. Bagaimana ada yang memilih? Ya kedua, ini saya bilang ini kenapa kita kita ini naik ke sana? Kita itu siapa? Orang yang tahu salah jenazah. <laughs> ya kan? ya. ya enggak tugas mandikan main di sana. ya ya. Ya kan? Maka saya bilang tadi, apa kita cukup tahu tentang persoalan di sana? Kalau jadi DPN, bisa dengar di sana bercetik, nah. juga di sana pengawasan, juga legislasi. Pas sudah tahu itu? Berbicara tentang bagaimana metode membuat legislasi, bagaimana halal haramnya di sana. Kita pernah berbicara tentang penganggaran yang haram, penganggaran yang halal, penganggaran yang masuk dalam kategori kikir yang atau dalam kategori mubazir yang terlarang. Hmm. Kita harus hemat. Itu uh. karena kita diamanahkan harus melakukan amanah-amanah di situ. Jadi jangan cuma mengandalkan baik, tapi dia mampu memperbaiki. Harus kalau air suci menyucikan. Yang kedua bagaimana caranya? Sebenarnya ini kita sedang melakukan Sejanya, apa bagaimana? <laughs> tak linya ini. ini tak lim, ini proses awal. Ya, awak ni nak kena itu awal. Oh, ibu ibu mendo, maknya pilih pagi ni itu awal ni. Jadi semua apa je je. Boleh bantu list tak lim je. Ini sebab je. Tapi untuk semua buat politik belum tentu. Karena ini ada persoalan baru. Anda membuka kitab Akamu Sultaniyah. itu berbicara tentang kesultanan kita berada di era demokrasi mereka tidak berbicara tentang kekhalifahan khalifah umayyah tapi berbicara tentang kesultanan karena mereka di era kesultanan kita harus berbicara tentang islam dan konteks demokrasi bagaimana memanfaatkan demokrasi itu untuk sebuah peradaban itu butuh keahlian ada itu butuh edukasi. Tanpa edukasi, tanpa informasi, enggak ada itu. Jadi dia terus gede, terus gede, terduk tak nah anak-anak dia. Ya kan? Maka ini berbahaya. Saya dapat baca. Wa maya buket wa kulluman bihari il, ya amalu, amalu madudatun latuk balu. Oh, mana ini? ilmu. Ada ditolak, di reject. Karena tidak si amal tanpa didasari oleh ilmu. Ilmu dulu. Bagaimana caranya? Ini Kalian sudah tahu, cari tahu, ajarkan orang lain, pengaruhi orang lain, sehingga umat ini menjadi filter bagi pemimpin. Yang mampu memisahkan mana yang racun, mana yang uh, apa yang bermanfaat. Karena sekarang apapun cerita, semua umat itu filter mereka yang memilih. ini risiko besar. Kita harus bekerja besar. Dengan kerjaan besar untuk menangani persoalan besar. Ini persoalan yang tidak tertangani. Coba tanya sama ini. Nah, kalau kamu mahali, lamnya nanti. Nah, ada ah, Aku si tanya ngelim murid. Kau maju ke? Yang juga. Eh, enggak ke aku pilih. Baik ke pilih yang aku dulu. Dah. Pajang ke ke yang? Ini yang di pengiru. Ini tu <tik> sangat argut lah eh, pilih. Ini baik dalam konteks kepemimpinan itu apa? Ya, ya. Baik dalam pergaulan lain lagi. Nah, baik sebagai suami lain lagi baik seorang istri lain lagi baik di dalam kepemimpinan itu punya standarnya maka hal yang kita bukan persoalan ini mood untuk jadi selera penguasa mana mungkin kita aja nih jadi penguasa semua kalau kita jadi pemilih jadilah pemilih yang benar dan baik kalau kita dipilih jadilah pemilih di yang dipilih yang benar dan baik. Nah, ini perlu kita. Karena ini penting. Uh, karena konsep-konsep yang diajarkan oleh Islam tidak persoalan selama hidup di dunia, dunia dan akhirat. Kalau di situ salah, malah petaka dunia, malah petaka di akhirat lagi. Ini ngeri sekali. Kenapa kita biarkan? Dan tidak mengajarkan pengetahuan ini adalah dosa. Karena itu ilmu wajib. Karena di sana ada kezaliman. Terus salah salah. Wajib mencegah itu. Mulai mencegahnya pengetahuan dan kedua penyadaran. Kalau ada power, ya tekanan. kanan. Kita nggak ada power, punya pengetahuan, ya pengetahuan. Kalau bisa mampu menasehati, memotivasi, ya motivasi. Supaya kita keluar dari keburukan-keburukan ini. Uh, maka pada hari, kita saja. Sebagai nah, yang dengar-dengar ini tahu di mana yang batas integritas. Rekam jejaknya gimana? Uh, bagaimana dia menangani agamanya? Dia menjaga etika dan norma dalam hidup sebelumnya. Uh, begitu. Uh. Ya, itu <laughs> poin ayat tadi bahwa pemilih harus punya ilmu, kemudian yang dipilih juga harus layak orang yang layak dan patut dan kita semua adalah filternya untuk demokrasi ini. Bang Sudarman tadi terkait dengan pemerintahan sebenarnya punya strategi apa untuk memperkuat pengetahuan pemilih atau orang yang dipilih agar dia jadi sebuah strategi baik bagi Aceh. Tidak oh. Kalau bicara tentang tanggung jawab, ya sebenarnya negara ini punya tanggung jawab yang besar untuk mencerdaskan rakyatnya. Yang dimaksud mencerdaskan itu bukan cuma terkait dengan pendidikan normal, eh, pendidikan formal. Jadi, bagaimana juga bicara tentang nilai-nilai persatuan, kemudian terkait dengan nilai-nilai penegakan hukum. Nah itu juga perlu dikuatkan. Tapi memang faktanya peran pemerintahan cukup minim untuk itu. Dan mungkin kita nggak perlu berharap banyak kepada pemerintah. Ya seperti tadi, seperti yang Ayah sampaikan. Sebenarnya apa yang kita miliki itu yang coba kemudian kita teruskan ke orang lain. Itu yang paling penting. Misalnya rekan-rekan yang hadir di sini sudah belajar tentang ilmu agama. Ya, jangan cuma sampai di teman-teman. Bagaimana juga ilmu ini kemudian bisa diteruskan kepada yang lain di luar pesantren, misalnya. Nah, yang paling penting bukan juga terkait pengetahuannya, tapi juga nilai-nilainya, karena kaitan tadi dengan pertanyaan menarik tadi, Aceh yang lebih baik itu seperti apa. Nah, mungkin ada cerita menarik, berapa tahun yang lalu itu ada dibuat semacam survei. Di level dunia, negara mana yang paling bahagia? Teman-teman tahu, negara mana yang terpilih? Yang menurut Arsils Hove itu paling bahagia, warganya itu Swedia. Jadi, negara yang paling bahagia itu dianggap Swedia. Kemudian, ada survei lagi, negara mana yang paling bersyariat, yang paling sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bukan Arab, bukan Indonesia, Swedia juga. Jadi bicara tentang nilai ya, bukan bicara tentang tidak Nah, kaitannya dengan Aceh yang lebih baik. Sebenarnya ada cerita menarik di khususnya negara-negara Skandinavia yang mungkin kita bisa lihat kenapa kehidupan mereka menjadi lebih baik. Saya ambil contoh itu bicara tentang rasio gini, tingkat kesenjangan pendapatan. Kalau kita kan jauh kali, ada yang sangat kaya, juga ada yang sangat miskin, bahkan ekstrim, jurangnya sangat jauh. Tapi di negara-negara Skandinavia, tingkat gap itu sangat kecil. Jadi tingkat sejahteraan orang itu hampir merata. Dan ekonomi ini sangat penting sebenarnya, yang membuat kita menjadi bebas, nggak bergantung ke orang lain, karena kan ekonomi kita kondisi ekonomi itu sangat pengaruh. Lunggi contoh misalnya, nyona perintah dari siro atau dua orang di kampung, karena tanya bergantung, Pak Ji, apapun kita akan taati, kita nggak bebas, kita nggak bisa berpikir independen, anak malat, itu anak budli, anak juga peng, anak bantuan, dan semacam gitu. Yang faktor ekonomi. Nah, coba bayangkan, nyotanya tingkat kesejahteraannya sampai, di Aceh sama rata. Atau gapnya sangat kecil. Nggak mungkin juga semua kaya. Tapi nggak ada jurang pendapatan yang sangat jauh. Ada yang sangat kaya. Di Indonesia ini kan ada yang kekayaannya itu sampai triliunan. Tapi juga banyak yang nggak makan. Sehari-hari itu cuma makan sekali. Atau bahkan dua hari sekali makan. Itu kan jauh sekali gapnya. Nah, ini yang kemudian bisa kita lihat bahwa tingkat kebahagiaan negara-negara yang sebenarnya non-muslim, kenapa jauh lebih baik? Secara akidah, mereka mungkin jauh lebih baik kita. Tapi mungkin seperti ayah, saya teringat yang ayah sampaikan. Kita beragama tapi tanpa marwah. Ya seperti tadi, kita tidak punya integritas. Ayo beragama tapi hanya marwah kayaknya lagi bahwa kita nggak tahu disitulah marwah kita sebagai Muslim. Kalau bicara tentang uang, seberapapun berat kita untuk menolaknya, ya tolak. Kalau itu nggak sesuai dengan nilai-nilai Islam, artinya dengan uang 150 aja kita nggak mampu menolaknya. Coba bayangkan ketika kita punya jabatan nanti yang mengurusi kekuasaan yang nilainya mungkin miliaran. Serta dan tanyo Hana Marwa belum tergoda. tergoda. Nah, makanya mungkin yang paling penting seperti saya teringat sekali ya ayah sampaikan bahwa beragama itu juga harus punya marwah. tanya kalau bicara tentang integritas bukan cuma orang yang kita pilih, kita harapkan punya integritas. Kita juga sebagai orang muslim harus punya integritas lagi godaan-godaan kecilnya nih, Be, mampu tak lewati serta ngomplo entang anak mampu tak lewati pulam limang juta pulang sepuluh juta lebih goyang love yang kedua mungkin juga kaitan tadi misalnya ada teman kita ada saudara kita kita ya kembali ke persoalan integritas tadi walaupun teman walaupun saudara kalau kita lihat bahwa dia nggak cocok dengan kriteria Islam, jangan pilih. Walaupun dia mungkin anak kita, walaupun mungkin orang tua kita, eh, orang tua tanya misalnya mau eh dewan tuh, eh, sarung rumah tangga ada ya, karusa rumah tangga, di daerah, dengan tapi ini ayah tanya saja. Nah, di situ kan bicara tentang integritas. Artinya bukan cuma orang yang kita pilih, kita juga harus punya integritas atau yang sering sampaikan oleh ayah ya, marwah marwah tanya sebagai urung muslim kalau pingin bicara militansi disitulah militansi ya Baik tanya musaji demo ya islam anti israel dan semacam kan ini ukuran militansi tanya tapi kita tergoda nggak dengan godaan-godaan seperti tadi kita mampu nggak memiliki integritas kita ketika menghadapi godaan-godaan seperti tadi jadi jangan bicara Islam kalau kita belum mampu menghindari godaan-godaan kecil seperti tadi. Tertolong pelon dan tayar tumbang pulang lima juta, satu miliar, lima miliar dan semacamnya. Artinya segitulah iman kita, segitulah marwah kita. Makanya kalau semua orang tidak punya integritas, baik pemilih maupun yang dipilih, Aceh yang lebih baik nggak akan terwujud. Yang ada adalah Aceh yang semakin terpuruk. Karena apa? Kita dan orang yang kita pilih sama buruknya, sama-sama nggak -sama punya integritas. Ya. Hmm. Terima kasih, Narmal. Agar kita tidak sama buruknya dengan yang sudah duduk-duduk. Kali ini kita harus pilih kita yang harus baik dulu. Baru kemudian mudah-mudahan Allah berkehendak yang akan duduk menjadi pemimpin kita juga orang baik. Ayah sebagai penutup acara kita. Pusing statement ya Silakan. dari apa yang kita bicarakan tadi kita yang perlu yang paling penting mengambil sebuah sikap apa sikap itu pertama kita-kita sendiri harus berkomitmen menjadi pemilih yang baik dan menjadi orang yang ahli di dalam memilih untuk menghasilkan yang dipilih yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dalam mengambil sikap ini perbaikan untuk diri sendiri kemudian untuk orang lain. Jangan selalu melihat hasilnya kalau kita melihat hasilnya, kita terjebak ke dalam keputusasaan karena terlalu berat. Tetapi kita harus melihat, itu adalah amanah dan tugas yang kalau kita tidak lakukan menjadi malapetaka di dunia dan juga akan menjadi dosa di akhirat. Sekurang-kurangnya kita tidak terjebak di dalam dosa politik sesat dan haram. Kalau tidak bisa menyelamatkan orang lain, sekurang-kurangnya kita sedang menyelamatkan diri kita sendiri. Paling bagus ada orang lain yang terselamatkan setelah kita selamat. Begitu prinsipnya. Baik bicara hati-hati untuk diri sendiri puhati sekurang untuk diriku sendiri nah, aku akan tetap di dalam kebenaran aku tidak ikut-ikutan menghancurkan masa depan bangsa ini kalaupun itu aktivitas dosa aku tidak punya sahab di sana aku bahagia sekurang-kurangnya aku punya cita-cita <dihan> itu kata <Abby. barat yang> Ebi <transparency> <darfur renewable> <sinisteru> <tapi> jadi Baik, terima kasih ya sahabat Tazkirah, dengan acara ini. Ini sebenarnya pemantik saja agar teman-teman dimanapun berada yang sempat melihat acara ini, maka berkewajiban untuk terus menyebarkan ini kepada masyarakat. Hingga kemudian masyarakat punya standar orang yang harus dipilih. Yang tadi sudah disampaikan ayah tentang integritas dan sebagainya, sambil kemudian dia memperbaiki dirinya dan memperkuat ilmunya untuk menjadi pemilih juga yang baik. Setidak-tidaknya, kita bukan orang yang menyumbang keburukan dan kemudaratan bagi seluruh orang di Aceh. Tapi paling tidak kita sudah berusaha pada pribadi kita untuk menyumbangkan yang terbaik untuk Aceh dan masyarakat Aceh. Demikian, mohon maaf bila ada salah sikap dan ucapan. Bilai Taufik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.